Apriani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti berhasil lolos ke Walter Final 2022. Pasangan peringkat 15 dunia ini menerima undangan BWF setelah ganda putri Jepang Nami Matsuyama Chiharushida mundur karena masih cedera. WTF sendiri akan berlangsung pada 7 sampai dengan 11 Desember 2022 di Bangkok, Thailand, yang rencana sebelumnya akan digelar di Guangzhou, Tiongkok. Dengan hasil ini, maka Indonesia memastikan diri di WTF dengan perwakilan di 5 sektor secara lengkap. Setelah sebelumnya, Gregoria Mariska Tunjung juga lolos menggantikan Sindhu dari India yang masih masa pemulihan cedera. Di ganda putra ada Fajar Rian dan Ahsan Hendra yang akan menjadi perwakilan Indonesia. Di tunggal putra ada nama Jonathan Christie dan Anthony Sinisuka Gitting yang lolos ke Walter Final. Di ganda campuran ada nama Rino Veta.